wabarakatuh. Ini kita berjumpa lagi di CBA Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bos Husnul Hadi. Bos Husnul Hadi ini di Tampan Kota Pekanbaru. Oke, mantap sekali. Sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Motor seperti ini, Bos. Oke, papernya ini menggunakan papar maju mundur, banyak dari plastik keras, kawan. Mantap sekali. Selang power sudah ada di bagian dalam papar. Dan pegangannya ini menggunakan pegangan variasi airgun. Tempat pengisian angin di bagian sini, di bagian bawah menggunakan coupler 1 TSM. Mantap sekali. Ini Ghost Warrior, kawan. Dan di sini sudah terdapat atau ini seri ini. Pembuatan, ada nomor seri pembuatannya ya. Di sini. Kan ibaratnya ini kayak mantap. Ini. Dan di sini sudah terpasang cancel kongkang. Cancel kongkang ini juga ditarik gini. Cancel kalau tidak terus jadi menegak. Ini dilepas. Dan di sini sambil sudah ada terdapat single shoot atau juga bisa dipasangin magazine isi 14. Dan di bagian atas ini sudah terdapat reel. Reel ini fungsinya untuk memasang teleskop. Karena ini sudah menggunakan reel jadi gampang rubah, kawan. Jangan sampai nyantol terus dilepas. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever seperti ini. Dan di sini sudah terdapat logo Ghost ya, Warrior. Itu jangan sampai ngunci. Mantap sekali. Ini Ghost Warrior asli, bukan abal-abal, kawan. Kalau nariknya mentok full. Dan di sini sudah terlengkapi dengan cincin di sini. Cincin ini ya, itu nariknya akar laras sedikit aja sedikit menembak. Dan ini laras baja nah. Panjang laras 65 cm, alur 12. Nah, ini sambil 12. Ada yang mompa. Dan nah, di ujung laras yang ini sudah terdapat thread ini fungsinya ini. Untuk memasang bekam. Manometer sudah ada di bagian depan tabung. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, tabungnya ini menggunakan tabung dural ini. Padat. Ini kan dural padat. Sambil pernya ada cc. Ketarik dikit. Tab sekali. Sambil ketarik. Nah, seperti ini ada trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya di sini. Di bagian belakangnya di sini. Kalau gini mati, kalau gini kayak gitu. Oke, mantap. Oke, langsung kembali ke cara tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Cacaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa. Terus dilepas. Ya, seperti itu. Ini dilepas. Jangan sampai nyantol. Sedikit dilepas gitu. Oke, sambil ada yang lupa. Jangan sampai gradel, jangan sampai nyantol. Oke, dua kali, mantap. Oke, tambah lagi. Nah, ini kan belum nyantol. Kalau nyantol kan gini sih. Nah, oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Senapan ini gitu. Cuma dibanderol oleh harga 6 juta. Itu, tapi ada yang mompa. Kalau tidak pakai teleskop, tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi teleskopnya. Jangan tidak ada harga 250 sampai 1.200.000 rupiah. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jidat.